Papa Francisco ne visita ba comunidade Madre Alma, husikala mensagem tolo de reforça espírito visão no missão Almania, nebe fotulumba e maquia no deficiência. E a loron da rua visita Papa Francisco Nian ia Timor-Leste e a loron sanulo fulang ne, Papa visita comunidade Madre Alma e a praia dos Coqueiros e a Tukualu e o minuto tolunulu da der. E a visita ne, Papa Soromalo rolabarek sira o condição de deficiência, besikruanulu ne pedurante ne Madre Alma taumatan. E a discurso Papa Francisco husikela mensagem tolu ba comunidade Alma, mensagem primeiro e masela senti domi nebe Jesus fo, bainhira lahatudu ia prati Hanesan fotulumba ema sirane be precisa domin liu liu ema kiak no ema deficiência sira. Mensagem segundo si papa ema nebe la iak bit no deficiência fo ano imba ema atu agradece ba muris nebe Jesus haraikona sei na lerik no protesta maske sira ia limitação barak. Mensagem terceiro si papa ema nebe mate atu tama bala lehan la osida nebe hatene reza lor loron no simu batismo hanesan sarane katolika mai be ida nebe hatene tulun wainhira ema seluk hamlaha Hamrok nulai hafatin. Ketika Bapak Paus bertemu langsung dengan anak-anak, dia mengatakan bahwa anak-anak yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya membiarkan diri kita untuk diperhatikan dan dipelihara oleh Allah. Jadi anak-anak itu, kalau untuk kami Alma, anak-anak itu adalah tuan dan majikan untuk kami. Jadi mereka yang mengajarkan banyak hal untuk kami, lebih sabar, lebih menerima diri, walaupun mereka banyak keterbatasan, tetapi mereka tetap senang, tetap gembira, tetap terima diri, tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, itu yang mengajarkan banyak hal kepada kami. Ia visitane Papa Francisco mos oferece estatua Sagrada Família ba comunidade Alma. No e ocasião ne Papa Francisco explica queras significado usi estatua Sagrada Família. Selain pesan itu ada patung Bunda, bukan patung Bunda Maria tapi patung keluarga kudus yang Bapak beri sendiri. Jadi ini kalau omong merinding, kayaknya rasanya terharu. Kami datang saja kami sudah senang, tapi Bapak Paus masih memberikan kami lagi hadiah yang lain. Hadiah itu adalah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Dan itu dimasukkan di dalam kotak yang kayu, yang tua, yang pintunya itu dibuka tutup itu harus pakai besi yang kayak zaman dulu punya, yang tua sekali itu. Itu dibawa sendiri, diserahkan sendiri oleh Bapak Paus, dan Bapak memberikan arti. Bapak menjelaskan satu-satu. Bapak Paus bilang begini, ini gambar keluarga kudus. Santo Yosef memelihara Maria, Bunda Maria memelihara Yesus, dan yang paling penting di sini adalah Yesus, dan dia itulah yang paling dipelihara oleh Maria dan dipelihara oleh Yesus. Ia visita ne Papa Mos fo benção balabarek sira no fo terço urebusado balabarek sira o condição de deficiência. No e oportunidade ne Papa Mos assina placa existência Congregação Alma Badalanenulu. Santina de Jesus, Tito Silva, Gemen.